Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca Tribun Jabar. Kali ini saya berada di TPA Sri Mukti. Di sini melaporkan terkait kondisi antrean truk sampah yang sudah datang sejak kemarin malam, di mana sampah-sampah ini kini mengantre cukup panjang karena pembukaan zona darurat batal dibuka, mengingat masih ada kendala yang perlu dirapatkan seperti zona curam dan ada terdapat mata air, termasuk menghitung berapa jumlah ritasi dari kabupaten kota yang akan dibuang. Ini bisa terlihat truk-truk sampah sudah mengantre menuju pintu masuk TPA. Sedangkan TPA Sari Mukti saat ini masih belum dibuka karena api belum padam, masih terjadi kepulan-kepulan asap, bahkan pemadaman terus dilakukan oleh water bombing, helikopter water bombing. Sedangkan zona darurat hingga ini belum siap untuk digunakan. Ya, bisa dilihat ini antrean truk mengular panjang. Ini ada sampah juga yang menumpuk di sini. Sampah-sampah bekas pemulung, bekas pemilahan oleh pemulung. Ini water bombing. Ini helikopter water bombing terus melakukan pemadaman. Sudah masuk ke proses pendinginan. Kalbur. Ini antrean cukup panjang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!